Bapak Yosafat, ibu ini sudah 30 tahun tidak bisa mendengar karena tidak ada lubang telinganya. Bahkan daun telinganya pun tidak ada. Iya. Dan dia juga tidak bisa berbicara, bisu. Tapi setelah didoakan melewat sapu tangan, Tuhan Yesus telah menyembuhkan ibu ini. Iya. Ibu ini bisa mendengar dengan jelas walaupun tidak ada lubang telinga. Dan ibu ini juga bisa berbicara dengan jelas. Iya, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Iya. Iya. Sudah dengar ya? Sudah dengar, luar biasa Yesus itu hidup. Amin. Amin. Yang tidak punya daun telinga, yang tidak punya lubang telinga, tetap bisa mendengar kalau dia mau. Saudara sudah menyaksikan malam hari ini ya. Itulah mujizat dari Tuhan. Amin. 30 tahun, Pak. 30 tahun ya.